marilah kita menyelamatkan nyawa masyarakat orang Indonesia dengan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Nek pengen virus corona dang rampung, yo do manuto. Soliter adalah solidaritas. Jaga jarak, hindari keramaian, di rumah aja. Dan aku sepasang orang asing yang membawa kisah masing-masing. Bertemu karena sakit berbeda, berjuang untuk sembuh yang sama. Ku tahu mereka berusaha, kita tidak baik-baik saja. Tapi dengan segenggam harapan, tubuh ini mencoba bertahan. Di nafas yang tersisa, sayup terdengar doa. Ku takkan hidup selamanya, namun tak pernah siap berpisah. Bahwa bencana kadang hadir tak terduga.
Masihkah kita saling menyalahkan? Padahal kita berpijak di bumi yang sama.